Menyambut turnamen Piala AFF 2022, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen antar negara ASEAN tersebut. Menyungsung ambisi sebagai juara, Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain terbaik, terutama di lini serang untuk memaksimalkan daya gedor timnas Garuda. Dari nama-nama yang dipilih Shin Tae-yong, ada 5 pemain yang bisa diandalkan sebagai pencetak gol timnas Indonesia. Dan berikut adalah 5 pemain yang akan jadi mesin gol timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ramadan Sananta. Nama pertama yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong di lini depan adalah striker muda kelahiran Kepulauan Riau bernama Ramadan Sananta. Pemain berusia 20 tahun yang kini membela klub Liga 1 PSM Makassar itu dinilai memiliki naluri mencetak gol yang bagus dan akurasi tembakan yang tepat. Tak hanya itu, catatan 3 gol dalam 7 penampilan bersama dengan PSM di Liga 1 musim ini juga telah meyakinkan Shin Tae-yong untuk menyisakan satu tempat bagi Sananta di Piala AFF 2022. Dendi Sulistiawan. Nama berikutnya ada seorang gelandang milik Bayangkara FC, Dendi Sulistiawan. Setelah tampil bagus dalam uji coba internasional kontra Curaçao, ia menyumbang 1 gol dari 2 laga uji coba. Berkat aksinya, Dendi Sulistiawan mampu menarik perhatian Shin Tae-yong untuk masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di kompetisi Liga 1 sejauh ini, Dendi Sulistiawan mampu mencetak 2 gol dan 2 assist bersama dengan The Guardian. Masih berusia 26 tahun, Dendi Sulistiawan bisa menjadi sumber gol timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ilijas Pasojevic. Berikutnya, ada penyerang naturalisasi Indonesia Montenegro Ilijas Pasojevic. Meski usianya telah menginjak 35 tahun, namun timnas Garuda masih bisa mengandalkan ketajaman pemain Bali United tersebut. Terlebih lagi, sejauh ini Spaso telah mencetak 7 gol di BRI Liga 1 dan juga mampu menyumbangkan 1 asis dari 11 kali penampilan. Dengan ketajamannya di depan gawang lawan dan pengalamannya di laga internasional, Spaso bisa menjadi ancaman bagi lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri memang sempat mengalami kesulitan bersama dengan klubnya Zlaté Moravské. Kedua pihak bahkan memutuskan berpisah setelah 6 bulan bekerja sama. Namun dalam urusan produktivitas bersama dengan timnas Indonesia, kemampuan Egy sudah tidak perlu diragukan lagi. Mantan pemain Lechia Gdańsk itu bisa dipercaya dan ia punya ketajaman untuk bisa membobol gawang lawan. Pada Piala AFF 2020 yang digelar tahun lalu, Egy Maulana Fikri masih mampu menyumbang 2 gol untuk timnas Indonesia. Padahal ia baru bergabung pada leg kedua babak semifinal. Witan Sulaiman. Selain Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman juga akan menjadi mesin gol timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain AS Trencin itu punya kemampuan untuk menusuk pertahanan lawan. Pada Piala AFF 2020, Witan Sulaiman mampu menyumbang 2 gol untuk timnas Indonesia. Ia juga banyak menyumbang asis untuk skuad Garuda saat menjadi andalan Shin Tae-yong. Sementara itu di level klub bersama AS Trencin, sejauh ini Witan juga telah beberapa kali mencetak gol di liga maupun di Piala Slovakia.